Balik lagi sama dengan Aris Ramadhan ini. Sekarang kita San Mori yang telat. Ini ada orang-orang di sini. Hai. Kok kayak ketemu semalam? Ada banyak, ada Ninja RR 2, CS1 1. Hah? Iya, balas dendam. Kita mau San Mori ke Surabaya Raya, anjay. Cie baru. Ya. Ayo balap. Kak temennya ayo. Sekarang kasihan dia yang suka telat. Enggak bisa ngejar. Oke. Balik lagi bersama dengan Aris Ramadhani. Ya guys, kali ini kita melakukan San Mori ke Surabaya. Dan sekarang gua lagi di masih di Jalan Gresik. Jadi kita sama teman-teman yang dari Gresik ini, mereka pada mau nge-vlog, mereka pada mau San Mori. Kita ikutin aja bagaimana keseruannya. Yuk langsung. Guys, sekarang gue yang telat nungguin mereka tadi. Gue yang ditungguin mereka ya, goblok. Jadi sekarang gue lewat jalan apa ya ini namanya ya? Jalan Gresik sih. Jadi di sini tuh jalan yang bisa dilalui biasanya sama orang-orang yang pengen ke Surabaya. Mereka lewat jalur bawah, mereka naik motor itu biasanya lewat sini. Dan ramai juga ya, banyak yang bersepeda. Dan ya bisa dilihat di sini sekarang sudah ramai dengan penduduk. Ramai sekarang, ada Sabre, ada CS1, ada Z900. 900 apa 600? Ada. Kita balas dendam ya, semalam gue ditelecehin sama dia, anjir lah. Kacau. Dia sama istrinya dan kita semua sendiri-sendiri semua. Jadi kali ini seru, udah ramai, jalan bareng, nih JRR-nya ada dua. Kayaknya kita nanti ada beberapa spot yang wajib kita kunjungi ya pada saat di Surabaya nanti. Entah kita mau apa atau mau gimana, ya pokoknya seru dan asik lah, Ciamik good. Ah, lubangnya guys, jangan lupa kalau misalkan kita lagi di jalan raya, hindari lubang-lubang, laknatullah. Itu tuh bikin bangun sekejap mata. Aduh tuh. Anjay, speeding RR. Nikmatnya kalau misalkan menemukan jalan yang sepi ini. San Mori di Surabaya itu seperti apa sih? Kayak apa? Dan kita mesti tahu nih, dan ilmu juga buat yang lain kalau misalkan ke Surabaya. Ya mungkin banyak ya channel-channel vlog di sana, tapi gue di sini hanya pendatang dan ya ingin memberikan pandangan gue terhadap San Mori yang ada di Surabaya itu seperti apa. Anjay, gue biasanya kalau misalkan ke sini tuh buset dah, bujuk rame banget, anjay. Dan sekarang di sini ya tetap masih ramai sih, jalan-jalanan protokol ini ya yang menuju ke Mojokerto. Kalau nggak salah di Surabaya itu ada yang namanya rumah hantu ya. Di mana ya? Jadi rumah tersebut tuh udah lama nggak pernah kepake. Oh, arah-arah sini juga kayaknya. Rumah hantu Darmo. Mana ya? Aduh, duh, jalannya damai sekali. Speed bump gini tuh bikin ngantuk hilang gitu, tapi bikin gregetan. Masih ada ya, pecel 6.000. Enak banget.
Jadi kalau misalkan kalian ke kota orang atau ya itu jangan pernah melanggar peraturan yang ada. Tuh, lihat tuh kota-kota di Surabaya ini tuh bersih, bagus, keren, keren, mantap. Jadinya kita enak juga buat menikmatinya. Gue jadi kangen suasana BSD, Serpong. Ya kurang lebih pemandangannya juga seperti ini gitu. Enak dan bagus untuk dilihat dan ditinggali juga kayaknya tentrem di hati gitu. Kalau untuk secara gedung ya, untuk secara bangunan dan konstruksi dari wilayah kota ini ya, tata letak lah pokoknya kalau misalkan di kota ya, perbandingannya antara kota Jakarta dan kota Surabaya, Surabaya meskipun jarang gedung-gedung tinggi, tapi dia lingkungan sekitar itu bisa bersih gitu. Jadi suasana riding kalau misalkan di Surabaya Raya itu kayak gini guys. Kita coba dadah-dadahin dulu ya si kakak ZX25R ini. Gue baru ngeliat juga untuk rider ZX25R ini ternyata wanita guys. Kita coba dadah-dadahin. Yeah. Oke. Dia cuma ngangguk doang, guys. Gue di sini bukan ngegodain ya, tapi lebih ke dadadadain aja. Aduh. Kelakuannya ya, udah orang bertiga nggak pakai helm gitu kan. Gue males speeding di sini, itu banyak banget lampu merah anjir. Kita lewat underpass bagian atas ya, fly. Enak buat cornering sebenarnya jalan ini tuh. Hari Minggu tetap ramai juga ya untuk wilayah Surabaya ini. Ah, nyiprat guys. Akhirnya kita sudah terzolimi dengan air yang mengenang di jalan. Bangke. San Mori kali ini variasi ya, banyak yang ada yang moge, ada yang 150cc, kayaknya paling kecil 125cc deh, termasuk Mas Faiz itu, dia pakai Vario. Lurus kayaknya masih boleh jalan deh.
Oh, masih masih. Riding-riding pagi, riding santuy di Surabaya Raya. Kalau ngelihat suasana sini itu berasa kayak di Jakarta Utara ya. Arah-arah mau ke Kota Tua. Jalanannya kurang lebih kayak gini. Banyak yang kayak jadul-jadul gimana gitu. Lumayan panas juga ya. Gua tutup aja visornya sedikit. Ini kita melewati jalan apa ini? Sejauh mata memandang kayaknya gua nggak ngelihat nama jalan. Ini mall apa nih? Oh, BG Junction ya. BG Junction. Okay. San Mori. Ramai-ramai. Aduh. Oh, Jalan Tunjungan. Ah, ini Hotel Majapahit yang sekiranya dulu kalau misalkan masuk sejarah itu ada perobekan bendera Belanda ya, yang birunya. Ini Tunjungan Plaza. Gak tahu kalau misalkan Aeon Surabaya ada di mana ya. Gue tuh kadang kasihan sama orang yang boti, apalagi tadi ya nggak pakai helm gitu. Aduh, bahaya banget. Kalau misalkan jatuh kan rasanya ya mantap. Naik. Aduh, wah, berasa kayak presiden ya, anjing. Kok presiden sih kocak. Berasa kayak di luar negeri ya, ada kayak pagar-pagar gimana gitu di sebelah kiri, arsitektur lah atau estetik. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan like serta share jika kalian suka dengan video ini. Semoga ini video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Surabaya. Oh, ini stasiun Surabaya Gubeng. Apa ya, lagi males membahas apa-apa sih. Lagi pengen nikmatin aja sih jalan-jalan santai sama anak-anak ini. Sorry ya guys. Ah, makanan prima rasa ini langganan gue dulu kalau misalkan gue lagi di pas masih kecil. Kita mau kemana? Kemana? Kemana, kemana? Oh iya, by the way kita tadi lewat jalan Kidal ya. Seharusnya kan, enggak Kidal sih. Ada kalau nggak salah di Surabaya itu jalannya Kidal. Jadi sebelah kiri ini malah jalan yang dari arah sana ke sana. Eh, ke sini. Salah gue. Anjim. Ya, di sini ramai sekali. Banyak penduduk. Waduh, asapnya guys. Di belakang Ninja RR. Kebul. Udah berasa kayak lagi bakar daging sapi. Jadi sapi panggang deh.
panas banget ya di Surabaya ini, udah menusuk tulang. Biasanya kalau misalkan di Jakarta itu nggak terlalu panas sih. Panasnya ya just for menyinari aja. Apa ya, oh sedikit ngebacot ya, perbandingan-perbandingan yang ada di Surabaya sama ada di Jakarta itu apa aja gitu. Kalau untuk jalan sih kurang lebih sama, ada yang besar ada yang kecil, cuman memang mungkin tingkat kepadatan penduduknya aja. Kalau di Jakarta terlalu ramai, terus apa ya, males juga gitu, terus ya males aja gitu bawaannya. Kalau di sini kan masih kayak sepi-sepi gimana. Ini padahal jalan enak nih, cuman padat ya. Nggak tahu, Surabaya itu masih bisa dijadikan sebagai kota wisata juga sih sebenarnya. Sama kayak Semarang gitu. Tuh guys, gue segini nggak pakai baju hitam, pakai jeans, paha tuh berasa banget teng, menyengat, menusuk sampai ke tulang belakang. Ada, jalannya nggak bersahabat. Lagi beletok-beletok. Anjay, kita makan apa? Car wash and detailing. Makan-makan kayaknya. Hah, mati.